Okey. Kulit telur ni. Jadi dia. Kulit telur ni kalau timbang dijual kita semula. Sarang telur. Sarang telur lah dia guna ni. Okey, ni sarang telur. Dia lebih kepada untuk darab lah. Konsep dia sama macam cikgu form yang tim tadi. Dan dia tidak boleh lah untuk darab besar. Dia boleh darab 10 kalau ikut saya punya ni semalam tu bawah dia 10 je. Dan dia asas lah untuk pengiraan matematik. Di Skakulia ni, kalau nak mudah paling senang cari je kulit telur dan kertas. Sarang telur kena balik. Sarang telur. Cari je sarang telur kan. Itu paling mudah. Tetapi saya tengok cikgu-cikgu Raup memang hebat. Cikgu pendidikan khas di Raup memang hebat. Saya dah hantar tegur tadi. Diorang pun minta cikgu jadi JU pula kata. Dia nak patentkan barang-barang tu. Kerana kita punya pegawai di KPM sendiri, Dr. Suk Yun Chin ke apa nama dia. Dia pun mementenkan barang-barang yang dia buat untuk PhD dia tu. Jadi cikgu-cikgu jangan rasa kita mengajar ni tak ada masa depan yang ke depan. Ya. Mungkin ada rezeki kita yang kita belum tahu. Kadang-kadang teknik pendidikan kita tu pun boleh membawa sesuatu untuk negara, bukan untuk anak murid kita sahaja. Jadi cikgu-cikgu jangan pernah mengalah. Carilah metod-metod pengajaran yang lebih ke depan, ya? Dan cuba sampaikan. Macam dalam majlis-majlis macam ni, kat sini kita, saya memang rekod dan saya simpan apa yang cikgu ajar. Mungkin kan, mana tahu orang lain cari cikgu nanti. Rezeki cikgu lah. Tapi bersedialah. Tahniah cikgu-cikgu. Memang hebat keuntangan 5 kumpulan tadi. Yang mana saya lihat nak rumah situ ni. Ya, yeah. Bagi Cik Ana cakap sikit kan. Okay, saya rumah lah. Jadi apa yang kita dah belajar dalam 4 disleksia tu, di mana apa dia? Cikgu Hati yang pertama. Dyslexia lagi? Diskalkulia lagi? Disgrafia. Bagus anak-anak murid ni. Jadi settle lah, itu je kan? Itu je. Daripada segi pembacaan, lepas tu penulisan, lepas tu pengiraan. Saya saja pusing dengan pengiraan dulu, pergi baru penulisan. Jadi harap cikgu-cikgu gunalah instrumen tu yang ada saya WhatsApp tu. Ada instrumen, ada masa buat lah kan. Yang mana cikgu rasa murid tu perlu, simpan lah. Tak nampak sikit 2-3 orang pun tak apa dah kot, sebab dia tak ada keluar apa-apa arahan lagi yang instrumen di seleksial tu. Tapi instrumen tu saya dah sampai. Yang baru, kalau di setahu saya di pedan, di pemulihan dia ada instrumen tu. Tapi saya nak tengok yang baru ni, dalam WhatsApp. Bila kita nak buat audit untuk murid tu, dia sama tak? Kita sama pernah tengok instrumen tu. Itu dalam WhatsApp. WhatsApp group. Kalau dia belum bagi tahu, dia belum ada arahan apa-apa. Tak boleh sebarkan dulu. Maknanya pengetahuan kita setakat di sini sahaja. Ya. Yeah. Takut nanti kalau kita ke depan sangat, pihak sekolah liu pula. Simpan dana ya. Tapi nak buat okey je tu kan. Nak sediakan untuk anak murid kita tu, bagus lah. Jadi kita nampak kat mana dia kurang, kat penulisan ke, pembacaan ke, pengiraan. Dia duduk di mana. Kalau 3 bulatan kita buat tu, kita nampak dia di mana. Ni whiteboard siapa? Jadi
tanpa membuang masa kita terus memberi penghargaan lah pada kumpulan yang telah buat persembahan yang menarik. Eh, daripada segi tadi kalau respon dalam Facebook live tadi mendapat 800 juta like dan juga 600 komen. Kita menyebut Cik Ana, Cik Ana untuk menyampaikan pembentangan hadiah pembentangan kumpulan terbaik. Cik Ana lah. Boleh saya ambil apa juga? Pakai tablet lain. Okay, Cik Ana. Teknik dia semuanya hebat, tetapi metode pengajaran dia lebih mudah difahami apabila kita buat nombor kecil tu. Jadi target saya semalam yang saya minta dia orang sediakan menambah menolak darab bahagi bawah 10. Jadi nak faham je ni untuk murid yang bawah lah, arah bawah mula-mula kita ajar. Jadi semuanya hebat, semuanya boleh pergi, semuanya sampai, semuanya orang kata memang orang kata untuk disleksia ni saya rasa tau menguasai, tak ada masalah untuk Cik Ana dan Cik Naim. Kalau nak disampaikan kepada KPM JPN nanti disleksia settle, tinggal tunggu instrumen je bila nak on kita on. Jadi dijemput kumpulan tomato lah. Kumpulan tomato. Bawa sikit barang tu. Bukan tomato saja, buka ejek dia sikit. Tunjuk sikit kat Cik Ana main bawa ke depan. Kenapa eh? Marah dia orang kumpulan tomato. Ejek sikit. Jejari tamto. Kentas sekali lagi. Cik Ana tak tengok eh? Tadi Cik Ana tak tengok. Okey. Kenapa jejari tamto ni bagi saya dia betul barang sendiri ke? Boleh pattern ya. Bukan-bukan kat soal nak tunjuk. Kenapa dia? Dia adalah simple yang amat-amat diperlu oleh pelajar kita disleksia. Dia tak nak yang panjang, dia tak nak yang, bukanlah dia tak perlu, dia tak nak ni maksudnya dia dia tak sampai. Kalau arahan yang panjang, arahan yang ni, dia tak sampai. Tapi ni simple. Tadi Cik Naim tukarkan dia daripada tambah ke tolak, dia boleh pakai tu. Dan dia juga boleh pakai untuk darab apabila dia tukar warna dan sebagainya. Jadi tahniah kepada kumpulan jejari tamto, tambah tolak. Dipersilakan menerima anugerah pembentangan terbaik ya. Bengkel teaching approach for learning with dyslexia and dyspraxia. Semua-semua, seorang satu. Ya. Sebab dia kurang satu kumpulan dia, Cik Ana bawa balik lah nanti. Atau bagi seorang yang individu. Boleh? Okey, kita bagi individu. Individu saya individu kan? Saya lupa nama. Cikgu, nama cikgu apa? Kita kan cikgu. Cikgu Yubi, Yubi Tengku Kudin. Tahniah, so individu sebab dia lebih eh. Tapi memang cikgu menyelah. Memang cikgu menyelah. Saya dapat lihat lah effort cikgu, terima kasih banyak. Dan Cik Ana, kita ada 4 orang JU lah, masukkan nama dia orang ni. JU, daerah saya. Sebelum ni kita kalau hari terbuka hanya ada macam gerai lah, gerai pemulihan. Lepas tu adalah yang lain-lain tu bawa SIC Plus. Tapi hari ni saya nampak kita pun boleh buat juga buka gerai sendiri untuk promosikan inovasi-inovasi ni. Jadi cikgu kena simpan ni, yang ada ni. Nanti kalau ada, kita boleh paparkan dan
cikgu boleh terangkan. Biasanya pada kalau tahun ni adalah hari terbuka. Dan saya rasa ada yang beberapa orang yang macam cikgu Farah. Dia pernah ikut cikgu Farah hari tu yang menang tu. Kajian tindakan cikgu ni inovasi. Kumpulan yang ada. Kumpulan. Dan kita boleh minta juga dia bentangkan sebab tak ada perkongsian kan. Nanti kita akan minta juga buka minta susun juga dah untuk pembentangan inovasi. Sebelum ni dia bersama perdana betul? Perdana dia mak hebat-hebat semuanya. Hari tu semua sapu bersih dengan PPKI je. Betul kan ibu kan? Yang hari tu yang kajian tindakan tu yang dapat emas perak tu semua kebanyakannya tak maksudnya PPKI ada wakil lah. Wakil lah. Dan menang eh. Cikgu Ramona menang cikgu. Dapat Hawa. Saya rasa macam ramai rasanya hari tu. Kena cek gambar balik. Dan cikgu kena bersedia juga untuk kajian tindakan. Bukan saya pilih. Nanti ada cikgu anak pilih bukan. Yang ni pun saya tahu bila dah naik nama baru. Bukan saya yang pilih. Itu memang ada jawatan kuasa dia pilih untuk menjadikan itulah. Jangan sampai tak hadir lah. Sebab ada yang tak hadir. Dah nama dah naik. Tak ke? Dibukukan lah. Ada markah untuk dia penting juga tu untuk kenaikan pangkat nanti. Kena buat buku. Ya, ada buku. Dan cikgu Farah, saya tak ingat lagi pun dicalonkan untuk di tingkat negeri iaitu. Okay, tahniahlah semua hebat-hebat lah. Saya juga berterima kasih juga kepada Cikgu Izwan. Saya rasa bukan juga saya pilih, saya terkejut nama dia naik. Tapi JPN tak salah pilih. Tapi Cikgu Izwan dah bagi nama. Saya pun tak tahu kenapa. Saya pun fikir-fikir saya ke yang hantar nama. Setahu saya tak ada hantar nama untuk disleksi. Tapi tak salah pilih lah kan JPN. Berapa hari khusus tu? 3 hari. Semua daerah ada ke? Cikgu Izwan, sekarang ni PT Negeri lah ni? PT Negeri, maknanya kena pergi talk ke daerah lain? Lepas ni daerah mana? Aku jangan hantar video ni tu. Tahniah ya Cikgu Izwan. Saya rugilah semalam tak dapat hadir. Hari ni pun sepatutnya kalau ikut tadi tak boleh hadir. Itu yang lambat juga. Ada beberapa perkara di pejabat yang tak boleh nak elakkan. Jadi untuk ucapan terima kasih itu kami sampaikan juga lah yang cina mata yang tak seberapa ni mata Cikgu Izwan. Siapa yang simpan bahan tu? Bawa balik sendiri. Tapi simpan ya. Kalau nanti saya tunggu sekadar kan, guna yang tu je. Kalau bagi ganti lah, buat nanti simpan. Doktor tu dia jual produk lah. Okey, saya cerita sikit kan. Tapi saya tengah rekod, bahaya. Tutup je rekod saya pun. Boleh tak? Tak sampai tinggi. Tekan sikit yang merah.